Hari Natal disambut meriah oleh sejumlah hotel yang ada di kota Semarang. Salah satunya yakni Hotel Ciputra Semarang. Untuk turut memeriahkan perayaan Natal, Hotel Ciputra hadirkan Christmas Dinner and Brunch yang bertempat di restoran lantai 1 Hotel Ciputra. Dengan dekorasi bernuansa Christmas, warna-warni lampu hingga penyajian makanan yang menarik, membuat para pengunjung menikmati hidangan dengan rasa bahagia. Selain itu, di sini juga disediakan beraneka macam makanan, dari makanan berat hingga ringan. Dan yang unik, tersedia air mancur coklat yang bisa disantap dengan buah-buahan yang telah tersedia. Seluruh makanan bisa dinikmati dengan terhidang ala prasmanan. Menurut Public Relation Hotel Ciputra, Rina Apliasari, acara ini ditunjukkan kepada seluruh umat yang sedang merayakan Natal. Untuk itu, hadirnya Christmas Brunch ini bisa dinikmati untuk umat yang selesai melaksanakan ibadah. Jadi di Hotel Ciputra Semarang mengadakan yang namanya Christmas Dinner dan juga Christmas Brunch untuk perayaan Christmas di tahun 2023 sejak di tanggal 24 dan juga di tanggal 25 ini. Jadi acara ini ditujukan untuk orang-orang yang merayakan Christmas, biasanya orang-orang itu yang habis dari gereja dan berkumpul dengan keluarga itu bisa datang di Christmas Dinner ataupun Christmas Brunch di Hotel Ciputra Semarang. Untuk kesan-kesannya diharapkan untuk tamu-tamu yang merayakan bisa merayakan dengan sukacita dan juga gembira dan juga kehangatan Natal yang ada di Hotel Ciputra Semarang. Dengan adanya acara ini, diharapkan bisa membuat seluruh masyarakat yang hadir, baik umat Kristiani maupun seluruh umat beragama, bisa ikut merayakan dengan saling berbagi kebahagiaan, kehangatan, serta rasa kekeluargaan. Dari Semarang, Anindya dan Fadila melaporkan.